Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bapak Ibu, kita buka Lita Pasal 2024 dalam hitungan 3, 2, 1. Awan ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandeng tangan, hati pelukan di angan syahdu. Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip. Semua merasa sepenuh hati ada di sana. Terlalu senang, terlanjur sayang. Harus aku katakan, Pastor kangen tahun ini lebih seru. Terus dia lebih banyak makanannya juga. Abis itu pecah banget menurut aku. Di sini aku nemu makanan-makanan dulu yang waktu kecil aku suka beli di pasar, nggak nemu. Terus di sini aku nemu lagi. Kaum-kaum muda sekarang itu kita perlu flashback ke belakang buat tahu kalau ternyata zaman dulu tuh ada makanan-makanan kayak gini gitu. Pasar kangen itu sesuatu yang sangat dinantikan buat kami para pedagang, karena kami bisa menjual dagangan makanan-makanan jadul. Karena di sini banyak sekali menu-menu makanan tradisional, satu. Yang kedua, kesenian-kesenian tradisional dari Jogja dan sekitarnya itu banyak banget pilihannya. Menurut saya harus ke Pasar Kangen karena wajib banget nyobain jajanan-jajanan lawas yang sangat menarik. Sangat bagus ya, karena ini betul-betul menggugah UMKM supaya lebih giat. Nah, sepertinya kangen gitu ya dengan makanan-makanan tradisi. Maka dan harganya nggak mahal, nggak mentung.